Ramadhan ini memberikan kita lima perkara yang besar. Dan lima perkara yang besar inilah menjadikan kita itu kembali menjadi insan. Menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seseorang yang menunaikan akan segala hak Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan mereka ini tahu akan hak mereka untuk menta'abudkan diri mereka kepada Allah. Maknanya kita tidak lupa kita ini sebagai hamba Allah. Kita tidak keluar daripada zon kehambaan. Sebab seseorang yang boleh mengabdikan diri kepada Allah adalah orang yang masih ingat dirinya itu hamba Allah. Tetapi orang yang tidak ingat, lupa dirinya hamba Allah, maka dia tidak boleh melakukan ubudiyah, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia lupa diri dia siapa. Tuan-tuan, antara makhluk yang lupa dirinya salah seorang adalah iblis. Iblis ni alim. Ibadatnya lebih lama daripada kita. Iblis ni adalah tempat rujuk segala malaikat. Dan iblis adalah makhluk yang kenal Allah daripada kita. Dan iblis ini yang telah lama menghuni jannah Allah. Tetapi dia lupa siapa diri dia. Dia lupa siapa diri dia. Bila dia lupa siapa diri dia, pada ketika itu dia ingat segala apa yang ada pada dia itu adalah hak dia. Dia duduk syurga sebab dia layak. Dia beribadat sebab dia rasa dia boleh. Tetapi bila dia lupa diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika itu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia mula sombong. Sombongnya itu sehingga membinasakan dirinya sendiri. Sehingga Allah bagi dia peluang untuk kembali ke jannah Allah, tapi iblis tolak. Allah bagi peluang untuk balik ke jannah, tapi dia tolak. Sebab kesombongan yang besar itulah yang menyebabkan dia memilih neraka Allah daripada memilih jannah Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apa yang dikurniakan kepada Allah agar kita istiqamah, lima perkara yang besar. Yang pertama adalah Ramadan ini mendidik kita yang pertama sekali membersihkan zahir dan batin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tidak ada satu bulan dalam 12 bulan yang ada istighfar yang khusus illa Ramadan. Tak ada satu bulan. Syawal tak ada. Rejab tak ada. Ramadan ada. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Cumanya masyarakat berfikir. Maka Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ni cuma Ramadan sahaja. Padahal perintah taubat itu sehingga akhir hayat. Bertaubatlah kepada Allah keseluruhannya. Allah suruh kita taubat. Sebab apa? Sebab kita satu makhluk yang takkan lepas daripada dosa dan maksiat illa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
iaitu insan yang dipelihara oleh Allah. Insan yang Allah pelihara daripada berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Sebab itu, kita tak boleh istiqamah istighfar. Tuan-tuan, istighfar ini satu kalimat. Allah perintahkan supaya kita bertaubat pada Allah. Iblis ini tuan-tuan, apabila diberi peluang oleh Allah untuk bertaubat, Iblis dia tolak. Iblis dia tak nak taubat. Berbeza dengan makhluk yang dimuliakan oleh Allah, iaitu Nabi Allah Adam AS. Nabi Allah Adam AS, bila Nabi Allah Adam buat salah, tuan-tuan, pada saya tak berani nak cakap buat salah, tapi sebab jalan cerita dia macam tu. Menyalahi adab kita kepada anbiya. Sebab Allah telah menjadikan Nabi Adam AS memang nak ditentukan untuk menjadi khalifah. Maka makan buah khalid ini sebagai asbab untuk dikeluarkan daripada jannah. Untuk menjadi khalifah. Ya. Nabi Allah Adam AS melakukan satu kesilapan. Maka penyesalan, taubatnya Nabi Allah Adam AS puluhan tahun. Satu dosa, puluhan tahun. Kita beza tuan-tuan. Kita berdosa puluhan tahun, taubat satu. Menangis sekali. Ya. Kita dosa 40 tahun, menangis sekali. Ya. Dah kira bersih. Kira makam kita sama macam Jibril AS. Satu hari orang bertanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, siapakah orang yang paling baik? Maka kata Sayyidina Aisyah, iaitu orang yang merasa dirinya sentiasa bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya kepada Sayyidina Aisyah, siapakah orang paling jahat? Iaitu mereka yang tidak rasa bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka rasa diri mereka baik. Persoalan. Hari ini ada tak kita rasa kita salah? Atau kita tak ada rasa apa-apa? Hari ini ada tak rasa kita jatuh dengan dosa dan maksiat? Hari ini ada tak kita rasa kita buat salah dengan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita tak buat maksiat. Tapi apa salah aku dengan Allah? Itu kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ada tak kita kira-kira diri kita pada hari ini? Sebab itu Sayyidina Rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari 100 kali, dalam riwayat yang lain 70 marrah. 70 kali. Tuan-tuan, kalau pada hari ini kita tak ada rasa kita ni salah, lebih kurang macam iblis. Kita tak rasa kita salah, lebih kurang tuan-tuan, tapi bukan lebih kurang. Sebab orang yang rasa dirinya baik sahaja, dia tak rasa salah. Orang yang rasa dirinya baik sahaja, dia tak rasa buat silap. Dia tak rasa buat silap. Baik. Pengajaran yang Allah bagi selepas daripada Ramadan untuk kita istiqamahkan taubat.